guys, kali ini saya mau berbagi tips cara membuat masker yang gampang dan mudah. Ya, kayak seperti ini ya guys. Cus, yuk kita intip cara pembuatan. Oke, di sini aku pakai lebar 23, panjangnya 19. Kalian dikira-kira aja dengan kebutuhan mukanya ya guys. Lalu kita garis sih, biar gampang kita potong. Oke, lalu kita potong ikutin garisnya ya. Potong. Oke, setelah itu kita balik guys. Kita balik yang dalam itu jadi luar. Lalu kita jahit pinggir-pinggirnya, kita jahit pinggir-pinggir. Oke. Oke. Jahitnya keliling ya guys. Sisain di sini dikit ya. Balik. Oke. Oke. Kiri kanannya kita kasih dia rongga biar dia masuk karetnya nanti sini. Kayak lubang gitu guys. Oke, kita jahit sini ya. Nah, kecepatan. Jadi begitu juga sebelah sini guys. Oke, baiklah, sudah selesai gayanya. Tinggal kita taruhin tali di dalamnya kan. Yes, sini. Udah, kita ikat dia dua kali, tiga kali boleh biar dikit. Nah, ini harus dipegang biar nggak lolos. Tuh hidup tuh hicaya kayak tadi ya. Masukin dia ke dalam. Caranya dengan tarik aja. Tarik, lalu tarik. Tarik yang ini. Guys. Tuh. Bagus kan? Maskernya. Keringatku bercucuran. Oke, itu udah jadi guys. Nutup sempurna. Tuh, sudah bagus kan? Aku keringatan guys.
sudah jadi. Tadam, sudah jadi. Gampang kan guys, tinggal dipraktekin aja di rumah. Jadi kalau gak ada masker, tinggal bikin-bikin kayak gini kan gampang. Oke, bye-bye. Selamat mencoba ya guys.